Sempat didamaikan Kapolsek, YouTuber versus Oknum Ojol kembali cekcok di Cilengsi Bogor gara-gara ini. YouTuber Lauren Hutagulung beserta timnya kembali berhadapan dengan Oknum Ojek Online. Lauren Hutagulung dan tim terlibat keributan dengan Oknum Ojek Online di Transyogi, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor. Terbaru YouTuber menyuarakan stop lawan arah itu cekcok dengan Oknum Ojol Senin 12 Februari 2024. Video keributan antara YouTuber dengan komunitas ojek online tersebar dan viral di media sosial. Dalam video diunggah oleh akun Instagram Info Cilengsi, keributan YouTuber konten stop lawan arah dengan ojol terjadi di jalan alternatif Cilengsi Cibubur, pintu masuk kota wisata, Kabupaten Bogor, Senin 12 Februari 2024. Pada postingan tersebut, YouTuber bernama Lauren Hutagulung nampak menggunakan jaket berwarna putih dan celana pendek. Lauren bersitegang dengan ojol. Kenapa? Kata Lauren dengan nada tinggi. Usut punya usut, keributan yang terjadi disebabkan komunitas ojol kurang sepakat dengan cara penerapan pembuatan konten edukasi stop lawan arah. Ojol mengaku kesal ke YouTuber yang dinilai kasar membuat konten pelanggaran melawan arah, tulis akun. Sementara kelompok YouTuber ini juga beberapa kali diantaranya ada yang tidak melengkapi kendaraannya dengan spion dan memakai knalpot berang, bahkan ada yang tidak pakai helm, tambahnya. Kelompok YouTuber pun memberikan penjelasan terkait peristiwa tersebut. Sedangkan dari pihak YouTuber ada Oknum Ojol 1-3 orang provokator. Kita dari awal Adam Ayam dan Damai Humanis dari sore 5 sampai jam 7 malam buat edukasi lawan arah, bebernya. Jam 7 malam mulai ramai, mereka Oknum Ojol nangkrong mantau dan puncaknya di jam 7 lewat 45 menit. Ada provokator macam-macam, semua ada bukti video, ada postingan ini, saya balik marah karena teman saya diintimidasi dengan bawa masa. Padahal kami udah mau bubar tapi diintimidasi terus, sambungnya.